Ambos si kursi yang di Tokopedia anggap saya tunjukin ya. Ini ada di mana? Tadi kirim pakai Gojek karena saya di wilayah Jakarta. Jadi tadi ongkirnya pakai instan cuma 18.000. Kebetulan dekat kalau nggak salah daerah Uki deh pengirimannya. Oke, akhirnya begini pakai plastik ya. Ayo main plastik kan ya. Jangan ada yang kebetulan. Oke, ini kayak gini, terus buka lagi. Dilapisi yang chromium, enggaknya krom, dilapisi krom. Oke, lagi di sini, ini sandarannya. Bahannya kayak jaring-jaring gitu ya, jaring benang. Pokok ini nggak bikin, nggak bakalan bikin keringat. Lumayan materialnya bagus. Lumayan materialnya, bentar ya. Dia punya tugas dan lain-lain. Ini sandarannya. Ini coba kita buka dulu. Ini tugasnya, rodanya ada 1, 2, 3, 4. Ini bautnya ya. Bautnya. Ini untuk tugas. Tugas. Ini roda tugasnya. Terus ini adalah bukanya. Kiri dulu, kemudian ini mau coba dipasang. Ini untuk rodanya. Bentar ya, saya lagi lihat gimana cara pasangnya. Oh, ini sepertinya. Coba lihat nih, ini kayak ada pin. Ini kan kelihatan nggak? Ini kayak ada pin. Ada pin di sini. Nah, pin ini harus dicabut dulu sebelum dipasang ke rodanya. Oke. Mau cabut pinnya. Cabut ini.
sini. Setelah itu dia masukin ke sini. Ini seperti ini deh. Sekarang coba saya pasang lagi ya. Satunya lagi. Ini spinnya. Kalau hanya didorong. Oh, sepertinya hanya didorong. Gunanya pin itu biar dia bisa berputar. Ternyata ini hanya didorong kok. Ini hanya didorong ya, teman-teman ya. Ini didorong doang. Didorong dia bakalan masuk. Gunanya pin ini biar kalau kursinya berputar dia nggak kena sama besinya ini, biar ada putaran. Jangan lupa ya, saya pasang ini dulu. Ini saya pasang. Ini udah dorong aja. Setelah itu ini mendok, masuknya untuk ini, terus ini tugasnya, ini tugasnya mana yang di atas mana yang di bawah ya. Ini kita taruh seperti ini, taruh seperti ini, tidak mungkin kayaknya seperti ini, karena ini harus ditekan. Terus kalau udah ini nanti kita buka dulu ya, ini mouse-nya untuk apa aja nih, kita mau di sini. Oh, ternyata ini harus pakai kunci L. Harus pakai kunci L. Kita punya kunci L enggak ya? Ini harus pakai kunci L. Saya enggak belum. Tadi kunci L-nya baru Pak. Ada yang kurang. Bisa aja sih, cuma takutnya rusak.
ini ya, tempatnya di sini kayak gini. Cuman saya nggak pernah kunci ya. Sandaranya. Oke. Yang itu dipasang. Terus kita kembali lagi tadi. Tiga. Oke, jadi kayak gini. Ini pasangnya di sini. Tadi ada besi, besinya itu pasang dulu di belakang ini. Setelah itu, pengait besinya udah masuk. Baru masukin sandarannya ini. Setelah sandarannya masukin, baru masukin segitiga yang buat putar ini biar dikencengin. Oke, kita balik lagi ke kursi ini. Kita pasang dulu. Ini ya. Sandaran tangannya. Oke, tadi lupa lagi pakai itu baut. Nah, pakai ring. Kayaknya ringnya buat yang ini. Jadi ini untuk sementara kita pakai baut. Ini dipasang lagi bolt yang satunya lagi, tapi kuncinya aja bisa panggil kunci L bro, ini bisa, yang penting bisa dipakai. Kalau nggak ada kunci L ternyata ada, kalau pakai obeng biasa juga bisa, tapi obeng yang besar ya, kayaknya standar ukuran bangnya itu mirip-mirip. Jadi bisa dipakai oleh yang lain. Kalau yang untuk yang bawa kursi ini bagusnya pakai baut yang panjang, soalnya ini space-nya agak gede antara baut dan kursinya ini. Antara apa sih mau apa, pokoknya begitulah. Ini harus pakai yang besar. Oke. Ini satu, ya. Sekarang kita pasangnya ini, kita pasangnya di sini teman-teman. Ini kita pasangnya di sini.
putih. Kita pakai baut yang pendeknya ini nih. Ini daring. Kita pakai yang ring dulu. Lalu itu kita pasang bautnya. Agak panas. Matahari sore jadi panas banget. Ini juga kita pasang. Dipasangin kursi sandaran. Pakai baut yang panjang ya. Kalau yang ini pendek, ini pendek. Ini bawah-bawah sini semuanya bautnya yang pendek. Hanya di bawah sini panjang. Ini yang untuk pendukungnya pendek. Panjang di bawah ini pegang sandaran tangan. Tapi untuk sambungan dari pegas ke bangkunya pakai aja baut yang pendek. Udah. Kalau ini tinggal dicolok doang. Udah ke lagi. Nah, tinggal yang ini nih. Ini nih sepertinya buat di sini deh. Sepertinya ya. Saya mau coba dulu. Sepertinya buat
di sini kayaknya. Saya nggak tahu juga sih, simpan aja kalau nggak tahu. Ini hanya kayaknya buat tutupan baut atau apa gitu. Sekarang kita coba ya, dikit-dikit. Meskipun ini kurang tinggi, kalau mau lagi beli tambahan lagi buat ininya, sandaran tangannya biar agak tinggi, lebih enak sih. Kalau ketinggian begini lebih enak dikit, sandaran tangannya lebih tinggi. Tapi orang ini sih ya enak, sesuai harga lumayan, nyaman juga kok. Belakang ini golokan baterai kan, soalnya kan jaring-jaring. Yang penting tuh itu nyaman, untuk harga segini kualitasnya cukup. Mungkin ya kurang hanya ini doang ya, jarak tempat duduknya dari belakang sampai ke depan ini. Kalau saya di kantor itu biasanya dia agak panjang lagi ke depannya dikit, jadi kita kalau duduk itu nyantai gitu. Jadi kalau kayak gini kita nggak terjentik ke depan. Kali ini kan masih kayak terjentik ke depan nih kalau dilepas. Kalau di kantor atau saya itu nggak kayak gini, kurang ke depan aja sih, tapi ya better lah. Oke, segitu aja. Nanti di like kalau suka, subscribe, komen ya kalau ada pertanyaan. Oke, paling itu aja. Jadi sekali lagi saya ngulangin, bagi teman-teman yang hanya untuk kerja di rumah doang, ini udah cukup dengan budget sekitar 450.000. Saya beli di toko warna hijau, ntar saya kasih linknya. Terus di depannya ini, kalau untuk saya sendiri minusnya di depan ini dia kurang panjang ke depan, jadi kalau duduk kayak gini dia agak terjepit, atau mungkin saya salah pasang. Cuman yang saya rasain sih agak terjepit ke depan gitu sih, atau belakangnya ini saya salah pasang. Nanti saya cek lagi kalau saya pasang. Kalau misalnya salah pasang yang depan ini agak tutup, ada 4 baut. Kursi ini dibalikin ke belakang, jadi baut yang paling depan ini dia tempatnya di sebelah sini, dia nggak jatuh-jatuh ke depan gini, harusnya malah di ke belakang. Oke, itu aja. Jangan lupa follow 1-2. Dadah.